Dari prediksi saya masih melihat ya, angin masih berpihak kepada Argentina gitu. Saya rasa Argentina masih bisa untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi yang penting adalah jangan sampai Argentina masuk hingga babak adu penalti sih. Kalau saya melihatnya harus menang di waktu open play, entah itu di 2x45 menit atau di babak perpanjangan waktu gitu. Saya rasa Argentina masih bisa menang tipis di laga ini melawan Prancis.